said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi dengan Rutinitas Aku. Apa kabarnya kalian? Semoga sehat selalu, murah rezekinya, dan bahagia selalu ya. Oke, ini kegiatan aku di weekend ya teman-teman. Jadi ini Abang Al sama Abang Mirza sama Dede juga. Ini kami lagi mengikuti acara dari guru-guru ngajinya mereka ya. Jadi kita pertemuannya di Untan kemarin itu, ini memperingati hari Isra Miraj gitu ya teman-teman. Jadi ini sebelum ada ustadz yang datang itu kita makan-makan dulu ya bersama ibu-ibu di komplek dan ini guru-guru ngaji. Ini bukan ibu komplek yang di rumahku ya, tapi di rumah mamah mertua aku. Jadi di sini kita lagi kumpul bareng dan kita lagi makan-makan dulu ini ya. Seru banget ya kalau udah ngumpul ini sama ibu-ibu. Dan ini makanannya Masya Allah enak banget. Oke, dan ini ustadznya sudah datang. Jadi anak-anak lagi di ditanya-tanya gitu ya sama Pak Ustadznya. Dan ini aku lagi menunggu aja sih ini ya. Ini sekitar dari jam 8 ya sampai jam setengah 12 kami di sini. Oke, tadi setelah dari Untan ini aku sudah di di buku-buku gitu ya teman-teman. Jadi si abang itu lagi ada tugas dari ibu gurunya. Ya udah, ini aku beli perlengkapannya dulu. Dan ini aku mau beli skop sama apa sih, penyedok air gitu ya teman-teman, apa sih namanya. Oke, dan ini aku sudah sampai di rumah. Kebetulan tadi habis dari Untan itu mama mertua aku langsung main ke rumah aku gitu ya teman-teman sama Bang Mirza. Jadi ya udah, ini stok di rumah cuman ada Indomie. Jadi ya udah, ini aku lagi masakin untuk mama mertua sekalian deh untuk aku dan Pak suami dan anak-anak juga. Ini cuma ada Indomie aja ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah itu kompornya, meja kompornya itu sudah bisa dipakai. Dan ini siangnya gitu ya. Jadi aku lagi mau bersih-bersih gitu teman-teman. Bersih-bersih kompor portable aku yang sudah enggak aku pakai lagi ini, karena ini kan kompor portable aku pakainya jarang-jarang gitu ya teman-teman. Jadi ya udah, ini aku mau simpan aja ke dalam kopernya biar enggak kemana-mana gitu kan teman-teman. Jadi pas mau pakai tinggal dipakai aja. Dan ini aku bersihkan dulu semuanya. Jadi aku ini pas weekend ya. Jadi ya udah, aku mau bersih-bersihin aja ini mumpung Pak tukangnya hari ini off ya, karena hari Minggu mereka, kalau udah hari Minggu mereka pasti libur. Dan ini aku lagi beresin belanjaan bulanan aku di bulan Februari kemarin ya teman-teman. Oke, ini ada beberapa yang mau aku ini beresin karena tempatnya itu enggak terlalu besar ya teman-teman, yang ada di meja kaca ini. Jadi ya udah, aku simpen yang terlihat gitu ya di mata aku. Dan ini aku langsung aja aku sapu-sapu ya, karena ini kalau udah renov gitu ya pasti banyak sekali ada debu gitu, rasanya nggak enak banget ya. Jadi ya udah, ini aku beresin aja, aku sapu-sapu aja ini ya. Ini Masya Allah masih banyak banget yang harus aku beresin ya teman-teman. Belum lagi yang di dekat meja kompor itu ada barang-barangnya Pak Tukang. Jadi itu nanti mau aku keluarin.
dan sebagiannya itu mau aku kasih dengan Pak Tukang, dan alhamdulillah mereka mau untuk dibawa karena aku juga enggak kepakai itu ya. Itu punya apa bekas om aku waktu tinggal di sini. Jadi ya udah nanti semuanya aku beresin. Dan ini aku lagi aku masih belum punya rak piring ya, teman-teman. Jadi sementara waktu aku pakai baskom aja ini dulu. Aku belum sempat untuk bebeli karena aku juga masih bebenah ya, teman-teman. Dan untuk sementara waktu ya seperti ini aja lah ya dulu. Dan alhamdulillah sudah selesai sih ini aku kemas-kemasnya. Dan ini ada sampah ya, ada barang-barangnya Pak Tukang, masih berantakan banget. Dan ini barang-barang aku masih belum aku simpen ya di meja dapur karena masih harus diaci dulu ya ini meja dapurnya. Oke, dan ini aku mau lanjut beresin lagi barang-barang aku yang aku bawa dari rumah mamaku. Masih banyak sih yang harus aku ambil di rumah mamaku ya. Lemari baju aku juga belum aku bawa, tapi kata Pak suami bilang gak usah dibawa, simpan di rumah mamaku aja. Ya udah deh, karena kalau simpan di rumahku itu gak muat ya kayaknya untuk simpan di kamar karena besar banget ini lemarinya. Jadi ya udah aku bawa yang bisa aku bawa aja. Dan ini ke area sini, ini meja rias aku ya, teman-teman, yang ada di kamar. Ini mau aku beresin lagi, mau aku tata lagi dengan rapi. Ini alhamdulillah aku masih ada stok kapas ya, teman-teman. Jadi mau aku masukkan aja ke tempat kapasnya ini akrilik. Mohon maaf banget nih kalau ngedubbingnya aku ada suara anak-anak karena si adik lagi main di dekat aku ngedubbing gitu, teman-teman. Dia bawa teman-temannya gitu di sini, di kompleks ini. Anak-anak di kompleks ini alhamdulillah banyak sekali yang seumuran dia ya, teman-teman. Oke, dan ini alhamdulillah sudah rapi ya meja rias aku. Dan aku mau beresin yang lainnya habis dari sini. Oke, tadi itu Pak suami nelpon aku, katanya minta foto ini apa jumlah kepingan kanopi ya, teman-teman. Dan ini jumlahnya mau aku foto dulu dan kirim ke Pak suami. Oke, habis dari tadi ditelepon sama Pak suami, ini aku lagi buat bantuin si abang buat hasil karyanya ini, teman-teman. Jadi ibu gurunya suruh buatin karya yang berupa bulu ayam gitu, teman-teman. Jadi ini apa ya, jadi aku berasa sekolah lagi aja ya. Ini ada beberapa bulu ayam yang aku beli. Aku belinya sekitar 4 batang gitu ya, teman-teman, karena satu batangnya itu sekitar 4.000-an, lumayan ya. Jadi ya udah aku beli perlengkapannya terus yang lainnya gitu. Dan ini hasilnya, teman-teman, alhamdulillah sudah jadi hasil karyanya. Jadi besok itu mau dibawa sama abang. Oke, dan ini aku lanjut mau lihatin kerjaan Pak Tukang ini. Ya, mau dipasang ya ini wastafel sinknya. Jadi Pak Tukang lagi masang ini apa mesin air gitu, teman-teman. Jadi kalau nggak pakai mesin air nggak bisa ini naiknya, karena aku pakai air hujan ya, teman-teman. Sudah aku tampung di dekat ini meja dapurnya, jadi harus pakai mesin air gitu. Ini masih banyak yang harus aku benahi. Dan ini kami turun lagi ya, teman-teman. Kami berdua Pak suami lagi turun mau cari keramik lagi untuk di pagar depan gitu. Jadi ini banyak banget sih ya. Jadi pilihan aku yang ini.
jadi pilihan aku yang apa ya, kemarin itu kata kakaknya yang di Depok Keramik. Jadi kemarin itu aku belanjanya di Depok Keramik, banyak sekali sih ini ya, berbagai macam keramik yang ada di sini. Dan ini aku kelihatan shower, jadi pak suami itu kepengennya pakai shower, ya udah kami beli aja ini yang segi 4 gitu teman-teman. Sebenarnya itu mau yang bulat atau yang emas gini ya, yang seperti ini kerannya, tapi karena harganya terlalu mahal, ya udah aku beli yang murca aja deh. Oke, ini pilihan aku yang segi 4 ini, yang warna hitam gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya vlognya aku. Terima kasih kalian mau mengklik video ini, dan tetap support aku ya, like, comment, dan subscribe. Dan thank you for watching ya untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.